dalam, indikator 2 je, depth indikator 2. Macam duit silver. Bukan duit silver. Okey, tadi nampak macam bulat besar. Ini mungkin tutup jam lah. Tutup jam. Okey. Ada chop Cina dalam ni. Perak eh. Material perak. Agak cantik lah. Material perak. Ada tulisan. Dan belakang dia bercorak. Tak tahu, mungkin tutup jam. Jam jenis yang single lah. Yang jenis rantai. Mungkin lah. Okey. Okey, kita simpan. Cari lagi. Bunda menghampirilah spot dia. Okey, jom. Okey, bunda dapat satu target. Mungkin duit lah. Duit. Kita tahu duit apa. Okey. Satu target. Mungkin duit Malaysia baru lah. Mungkinlah, mungkin duit Malaysia baru. 10 sen ya. ID 1718. Okay. Jom. Okey, ID 7071. Agak besar. Mungkin aluminium lah. Kalau 70 mungkin aluminium. Tapi pun cuba korek juga. Takut-takut salah agak kandung eh. Barang dah naik. Barang dah naik. Okey, betul lah aluminium. Kotak krim. Okey. Mungkin minyak rambutnya tutup lah. Okey, jom. Okey, pun dapat 20 sen. Okey, pun jumpa satu item. Mungkin keronsang ataupun pin baju lah. Okey, ada batu. Batu mungkin. Tak tahulah batu apa. Nanti kita check. Okey, jom cari lagi. Okey, ID 30 lebih tadi. Duit 5 sen lah. Duit 5 sen. Okey, duit 5 sen. Silver eh. Okey, tahun 1948 lah. Jom-jom. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, hasil kita patah balik untuk cari sisa. Ya Allah. 50%. Alhamdulillah. Mula-mula tadi Abang Iwan jumpa dia punya cangkuk. Cangkuk. Sekarang dapat dia punya bunga. Bunga. Ya Allah. Mantap. 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 Hey, sambunglah. Ada. Eh, sambunglah. Nampak? Kau dah cari Adi tu. Degil. Nampak? Mai, mai, mai. Salam, sahabat. Okey, ada sambungan dia tu. Kancing pin, pin bunga. Sambungan dia eh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, rezeki. Mantap, terbaik. Mantap, terbaik. Silver ni kan. Silver kan. Tak jalan ni ya.